Halo semuanya, saya Karel, dan kali ini kita mau unboxing produk terbaru dari Oppo, yaitu Oppo F11 Pro atau Oppo F11 Pro. Dibilang unboxing sih nggak juga, soalnya ini kotaknya udah dibuka waktu di Oppo official store-nya, jadi bisa dilihat sini plastiknya udah kebuka gini. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut aja unboxing. Oke. Ini adalah tampilan depan dari dus Oppo F11 Pro. Di sini bisa dilihat model dari Oppo F11 Pro dengan warna yang terbarunya. Lalu di pojok kiri atas ada tulisan 6GB RAM dan 64GB internal storage. Di sebelah kanannya Oppo, kirinya Oppo, bawah kosong, atas kosong. Bisa dilihat ada 4 key features dari penjualan si Oppo F11 Pro ini. Yang pertama ada 48MP dual rear camera, lalu yang kedua ada Fook 3.0 dengan kapasitas baterai 4000 mAh baterai. Yang ketiga ada 6,5 inci Full HD Plus screen. Lalu yang keempat, Hyper Boost System Boost Technology. Lalu di bawahnya tertulis lagi 6GB RAM dan 64GB internal storage dengan warna hijau aurora, aurora green. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini dia. Pertama disambut dengan tulisan Oppo. Ambil. Di dalamnya biasanya sih ada buku panduan manual, ada SIM ejector tool-nya biasa bentuknya seperti ini. Lalu ada case dan kartu garansi dan manual guide. Di sini case-nya dia bukan soft case lagi ya. Dia hard case. Dan warnanya itu kayak smoke black gitu, transparent black. Oke, sampingkan dulu. Dan ini dia HP-nya, Oppo F11 Pro. Kita samping dulu, kita buka lagi, di bawahnya ada. Wall charger Oppo dengan Fook 3.0 chargingnya tadi. Bisa dilihat outputnya 5 volt 4 ampere, yaitu setara dengan 20 watt. Ini cepat banget, lumayan cepat buat ngisi baterai dengan kapasitas 4000 mAh. Lalu ada kabel charger Oppo, tapi sayangnya masih pakai micro USB, belum type C. Entah kenapa sih Oppo ini belum mau ganti ke type C dan masih micro USB. Dan identiknya Fook charging itu, dia dalamnya kayak ada aksen hijaunya gitu. Detail yang bagus. Lalu ada earphone Oppo dan masih 3,5 mm jack portnya. Berarti si Oppo F11 Pro ini ya benar masih ada port 3,5 mm jack audionya. Oke, berikut HP-nya. Di sini ada 4 key features yang tadi ada di belakang box-nya disebutin lagi. Kita kotek. Dan ini adalah warna dari Aurora Green. Hijau Aurora. Ini dibuka lagi. Oke. Di sini kelihatan ada tulisan Oppo dan design by Oppo. Ini kayaknya pertama kalinya Oppo naruh tulisan yang eye catching banget di bagian belakang HP-nya ya. Design by Oppo. Menggunakan dual rear camera setup dan fingerprint scanner yang masih ada di belakang. Kita nyalain dan setup dulu aja HP-nya. Oke.
Oke, jadi begini tampilan awal dari Oppo F11 Pro yang baru. Dan dia kalau nggak salah udah pakai sistem Color OS dari Oppo yang terbaru, yaitu Color OS 6. Bisa kita lihat tentang ponsel. Ya, benar. Versi Color OS-nya udah yang terbaru, Color OS 6. Dan sudah berbasis dengan Android Pie 9. Ngomongin soal Color OS 6 yang baru dari Oppo tadi, di sini tampilannya dengan icon-iconnya tuh makin rapi, makin bersih, makin simple. Dan ada satu yang saya suka, yaitu dia bisa ditambahkan app drawer, jadi tampilan layar depannya bisa makin rapi lagi. Mode layar depan, lalu pilih mode latch. Oke, nah ini adalah mode yang dengan app drawer. Oke, ini udah cakep banget tampilannya, Color OS 6 yang baru, mantap. Dan dari segi desain di bagian belakang, kalau diperhatiin lagi di bagian kamera belakang dapat dilihat aksen warna emas. Lalu di sekitar flashnya ini ada garis juga aksen warna hijau, kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Lalu di tombol powernya ada aksen sedikit juga warna hijau yang berbeda dari warna body HP-nya. Ada sebelah kirinya ada volume rocker. Dan kalau mau kita lihat dari SIM tray-nya ini, jadi dia itu modelnya hybrid. Satu micro SD card dengan satu nano SIM, atau dua nano SIM tanpa micro SD card sama sekali. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh pasti kalian bakal nyadar ya, di mana sih kamera depannya? Tadi juga di belakang box-nya udah disebutin 6,5 inci Full HD Plus screen panoramic display, yang berarti dia udah nggak ada notch atau poni lagi di bagian depan. Jadi kita langsung cek aja kamera depannya ada di mana. Oke, izinkan. Yap, kamera depannya muncul dengan sistem pop-up kamera. Dan kalau kita pakein casing, jadi begini tampilannya. Oke, kita cek lagi. Oke, sekilas kita lihat-lihat aja fitur yang ada di kameranya. Ada video, foto, potret, dan di sini ada tampilan tambahan. Nah, di paling atas ini ada fitur bentang malam, atau yang biasanya sih disebut dengan night mode gitu, atau nightscape lah. Lalu ada panorama, mode pakar atau expert, selang waktu itu time lapse, lalu ada slow motion. Nah, yang paling mantep sih ada bentang malam ini ya, si night mode-nya ini. Untuk HP dengan harga segini udah dapat pop up kamera, layar panoramic display, dan ada mode malamnya. Kita coba tes dulu kameranya. Kamera belakangnya memiliki resolusi 48MP dengan bukaan f1.8 dan lensa keduanya 5MP dengan bukaan f2.4 sebagai depth sensor. Lalu kamera depannya ada 16MP dengan bukaan f2.0 pop-up kamera. Performa yang diberikan HP ini juga sangat baik untuk di kelas mid-range dengan prosesor MediaTek Helio P70 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan berikut adalah skor AnTuTu-nya.
Sekian video dari saya. Thanks for watching.